Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pada siri kali ini, saya ingin berkongsi dengan cikgu-cikgu berkenaan dengan drone. Ini adalah drone yang saya baru beli yang senang didapati di kedai-kedai yang menjual drone ataupun toys. Tapi kalau nak beli drone, pastikan untuk tujuan pembelajaran. Kita jangan beli yang age bawah 14, kerana kalau kita beli drone yang age bawah 14, maksudnya kita beli drone yang sesuai digunakan untuk tujuan permainan sahaja. Tapi kalau kita beli drone yang age 40 and above, jadi kita boleh gunakan untuk tujuan PDP. Jadi ini adalah jenis drone yang saya baru saja beli dengan harga RM250. RM250 bolehlah untuk drone yang simple-simple, yang biasa-biasa. Fungsinya tidaklah seperti drone-drone DJI. Dia hanyalah drone untuk tujuan pembelajaran biasa. Ini adalah drone model V-Max model HLK168. Saya pilih model ini kerana dekat model ini ada beberapa fungsi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fungsi yang kita boleh gunakan untuk tujuan yang bersesuaian dengan tujuan pembelajaran. Iaitu yang pertama sekali, drone yang saya beli ni ada FPV. Sebenarnya apa dia FPV ni? FPV ni ialah singkatan bagi first person view. Apa dia first person view? Sebenarnya FPV ni ialah bagaimana dia, analogi dia macam kita melihat, kita jadi pilot. Jadi bila kita jadi pilot, kita duduk di kokpit. Bila kita duduk di kokpit, dekat kokpit tu, itulah view kita yang pertama. Maksudnya kita berada di hadapan kapal terbang ataupun kita berada di depan kokpit yang menunjukkan tentang ke mana arah kita nak bawa kita punya kapal terbang kenaan. Jadi FPV ni ialah bagaimana nanti bila drone ni dipasangkan dengan kamera, maka kamera itu akan menjadi first person view, di mana kita lah pilotnya. Kemudian yang kedua, drone ini ada Wi-Fi. Wi-Fi ni ialah kalau kita gunakan kabel, kita panggil dia LAN. LAN ni ialah local area networking. Tapi Wi-Fi ni dia boleh kita gunakan sebagai kita punya networking tanpa kabel. Kita gunakan dengan menggunakan menggunakan Wi-Fi ni dengan hanya menerima gelombang sahaja. Kemudian drone yang saya beli ni juga ada key set height. Key set height ni ialah macam mana kalau kita naikkan drone. Kita naikkan drone, kadang-kadang bila kita naikkan drone, dia tak boleh berhenti dah. Ya, tapi dengan adanya key set height ni, okey, kita naikkan drone, kita nak berhenti pada tahap berapa meter. Kita nak naik lagi, berhentikan pada tahap berapa meter. Jadi maksudnya dia boleh berhenti pada tahap yang kita set, yang kita setting. Ya. Kemudian dia ada headless mode. Apa dia headless mode ni? Headless mode ni ialah bagaimana dekat drone ni dia macam kepala dia. Kepala, kita nak menghalakan kepala tu ke mana? Kita nak menghalakan ke utara,
kita nak mengharakan ke barat, kita nak mengharakan ke timur. Jadi itu dipanggil headless, maksudnya ada kepala pada drone yang kita beli. Ya, kemudian dia ada 2.4 GHz. Apa sebenarnya GHz ni? GHz ni ialah gelombang. Saya rasa gelombang ni dia ada kekuatan-kekuatan dia. Jadi kekuatan gelombang yang 2.4 GHz ni adalah satu kekuatan gelombang yang baiklah untuk menerima signal untuk menghantar dan menerima signal balik. Ya, sebenarnya kalau nak cerita pasal gelombang ni, itu masuk dalam bab lain. Okey, kemudian drone ni juga boleh bertindak 360 evasion. 360 evasion ni maksudnya dia boleh bergerak naik ke atas, kemudian dia boleh bergerak 360. Dia boleh bergerak 360 degree. Maksudnya dia boleh berpusing, ya, kemudian dia boleh terbalik. Jadi maksudnya bukan semua drone boleh bergerak 360. Ada drone yang dia boleh naik, dia jalan, kemudian dia turun balik. Tapi yang ni dia boleh bergerak 360. Dia boleh flips, ya. Kemudian ianya ada 6 channel RC series. Dia ada 6 channel. Sebenarnya kalau saya nak bercerita berkenaan dengan 6 channel ni, 6 channel ni kalau saya baca dekat internet, 6 channel ni adalah bagaimana dalam remote control kita, dia ada transmitter, pemancar. Jadi pemancar ni sebenarnya dia ada frekuensi, ya. Jadi frekuensi transmitter, frekuensi ni yang menyebabkan channel-channel ini, transmitter radio control ini dapat ada menerima frekuensi yang telah ditetapkan. Kalau saya nak bercerita berkenaan dengan bercerita dengan channel ni, kalau mengikut standard model aero aero modeling, ya, model aero modeling, dia kata channel ni boleh kita pecahkan kepada, yang pertama, kalau channel 1 untuk fungsi aileron, channel 2 untuk fungsi elevator, channel 3 untuk fungsi throttle, channel 4 untuk fungsi rudder, channel 5 untuk fungsi retract and flap, channel 6 untuk fungsi flap and retract, channel 7 untuk fungsi auxiliary channel seperti navigation light and drop bomb, dan channel 8 untuk fungsi auxiliary channel seperti slap and ram door. Jadi ini antara channel-channel yang boleh kita pelajari kalau kita terlibat dalam aerodynamic, aero angkasa ataupun aero modeling, ya. Jadi saya tak nak bercerita pasal channel, saya nak bercerita berkenaan drone pada hari ini. Dan akhir sekali, drone ni ada LED light, ya, LED light. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu semua, ni model drone yang saya beli, ya, saya beli, boleh tengok ni. Ya, jadi saya nak buka, dah lama beli ni tapi tak buka-buka lagi. Jadi saya nak buka, kita sama-sama tengok. Okey, dekat drone ni, okay, dekat drone ni, kalau tuan-tuan boleh tengok, yeah, dia ada ni drone, yeah, dekat drone ni ada, ni dipanggil propeller, kemudian ni dipanggil guard. Ni guard ni sebenarnya boleh buka ni, boleh buka guard ni. Guard ni boleh buka lah, mak, ada skru. Kena buka ni guard ni. Tujuan guard ni ialah supaya kalau kita first time main, ya, kalau dia bergerak kita tak boleh control,
dia langgar dinding, langgar ke dinding, dia tak rosakkan propeller ni. Jadi guard ni bertujuan untuk melindungi drone kita daripada merosakkan propeller. Kemudian dia ada remote, ada remote control. Ni yang remote control ni yang dia pakai frekuensi tadi, dia pakai six channel tadi. Kemudian dan dia pakai six channel dan juga dia ada 2.4 GHz punya frekuensi. Radio dipanggil radio control. Kemudian ni ada equipment yang datang dengan drone ni sekali. Jadi saya nak tunjukkan equipment yang ada dengan drone ini. Ni model yang kalau cikgu-cikgu nak cari, bolehlah cari model ni. Ini bukan promosi ya. Okey, apa yang ada dekat equipment ni? Yang pertama sekali dia ada camera stand. Camera stand ni maksudnya drone yang kita nak terbangkan ni, dia bukan 100% bergantung pada remote ni. Tapi dia boleh kita gunakan kita punya smartphone untuk sebagai FPV, macam saya nyatakan tadi, FPV tadi. FPV ni kita macam pilot duduk dekat depan kapal terbang, dekat dalam kokpit kita tengok, kita letak telefon kita, dia ada apps dia yang kita boleh download menggunakan apps yang sedia ada tu. Jadi kita boleh tengok kita punya pemandangan daripada kamera FPV kita tadi. Kemudian dia ada ni ada kaki drone ni kita letakkan dekat bawah ni supaya memudahkan dia untuk landing nanti. Untuk landing lagi sebelah. Ini dah pasang dua-dua. Jadi kalau dia naik lepas tu dia turun, dia landing dekat dua kaki yang saya pasangkan tadi. Kemudian dia ada kamera. Ini kamera, ada drone yang datang tak sekali dengan kamera, tapi drone ni datang dengan kamera. Kamera ni bukan kamera yang canggih lah, bukan kamera yang berkualiti. Saya dimaklumkan bahawa kamera ni hanya 420 megapiksel saja. Jadi maksudnya 420, dia punya resolusi dia taklah, gambar yang diambil tu tidaklah begitu baik. Tapi untuk permulaan, untuk kita belajar, dia okey lah. Sebab resolusi ni kalau untuk kamera 420 ni basic. Kemudian dia ada 720 dan yang paling baik sekali 1080, itu boleh masuk dalam kategori HD. Kategori HD. Tapi 420 ni pun kira okey lah. Kemudian ada extra. Dia ada bagi extra propeller dan dia ada bagi bateri. Dia kalau tak ada bateri ni, macam mana nak menggerakkan drone ni? Tapi bateri ni kita kena charge dia dulu untuk gerakkan drone ni. Kita charge dia dulu supaya dia mendapat kuasa yang cukup untuk menerbangkan drone. Jadi bila bercerita pasal drone ni, orang selalu bertanya macam mana nak kaitkan drone ni dalam sistem pendidikan kita. Sebenarnya banyak perkara yang kita boleh buat penggunaan drone ni dalam PDP kita. Dalam siri-siri saya yang lalu, saya ada bercerita berkenaan dengan macam mana kita menggunakan PDP STEM. Kita menggunakan kaedah STEM, pendidikan bersepadu STEM untuk menggunakan perkara-perkara yang berkaitan dengan sains, berkaitan dengan teknologi,
berkaitan dengan engineering dan berkaitan dengan matematik. Jadi apa yang ada dalam drone ni sebenarnya boleh kita kaitkan dengan drone ni ialah ciptaan yang boleh kita kaitkan dengan sains, kita boleh kaitkan dengan teknologi dan drone ni juga boleh kita kaitkan dengan engineering dan drone ni juga kita boleh kaitkan dengan matematik, ya, matematik. Kerana untuk menerbangkan drone ini kita memerlukan pengiraan naik, kemudian berapa jarak dia nak pergi, kemudian berapa jarak dia nak kembali balik dan berapa jarak dia nak turunkan. Dan dalam pendekatan sains, dalam strategi PDP sains, dalam pendekatan PDP STEM, ada tiga strategi yang kita boleh buat menggunakan drone ini, iaitu yang pertama sekali drone sebagai inquiry. Ya, inquiry, kaedah inquiry, drone boleh digunakan sebagai kaedah inquiry, membuat penyiasatan. Drone boleh digunakan untuk problem solving, ya, macam mana dengan menggunakan drone ini ada sesuatu pembelajaran yang boleh diselesaikan dengan menggunakan kaedah drone. Dan melalui strategi yang ketiga dalam PDP PDP STEM, kita boleh menggunakan drone ini untuk project based learning, iaitu pembelajaran berasaskan projek, yang mana projek itu memerlukan kita, contohnya satu contoh iaitu projek geografi, ya, projek geografi di mana kalau kita nak tengok berkenaan dengan topografi, kontur, kita nak tengok kawasan dalam satu pandangan bird view, ya, semua kita boleh lakukan dalam strategi PDP STEM. Jadi dalam strategi sebenarnya kita boleh kaitkan penggunaan drone ini dalam PDP dalam perkara-perkara yang saya nyatakan tadi, ya, di mana sebenarnya bukan itu saja. Tapi untuk kali ini saya ingin berkongsi dengan cikgu-cikgu hanya setakat ini saja. Jadi cikgu, itulah perkongsian saya berkenaan dengan drone untuk kali ini. Dalam siri-siri yang akan datang saya akan cerita lagi bagaimana fungsi drone ini dalam subjek teknologi, ya, dalam computational thinking, dalam belajar coding, dalam belajar bagaimana kita nak menerbangkan drone menggunakan teknologi-teknologi yang terdapat dalam drone itu sendiri. Jadi untuk perkongsian pada kali ini saya rasa cukup ini dulu. Semoga kita berjumpa dalam siri yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.